berbagai macam berita terkini Cipanas, Cianjur, dan juga sekitarnya. Menghadirkan berbagai macam informasi, akurat, valid, dan juga terverifikasi. Inilah dia, Cipanas. Berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara ngabuburit bersolawat yang alhamdulillah dapat terselenggara atas kolaborasi kerjasama dari Cipanas Creative Center, DPK KMPI Cipanas, Ciplas, Ramayana, dan juga Robinson. Ciplas. Jis dan Ramayana. Alhamdulillah bahwa DPK KMPI senantiasa berada di tengah-tengah kepemudaan dan acara-acara kepemudaan di wilayah Kecamatan Cipanas khususnya. Dan untuk setiap bulan Ramadan ini memang kami dari DPK KMPI Cipanas senantiasa mencoba untuk berkolaborasi dengan seluruh elemen, khususnya elemen-elemen kepemudaan yang berada di wilayah. Hati tenang, yang penting hati. Motor hidup di dunia, yang penting hati tenang. Biarin banyak duit juga, amin atuh. Daripada hati tidak tenang, tidak punya uang. Yaitu dengan membaca Al-Quran. Pagi baca Al-Quran, siang baca Al-Quran, sore baca Al-Quran, malam terus baca Al-Quran. Insya Allah, orang yang rajin membaca Al-Quran ketika hidup di dunia akan dianugerahkan ketenangan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran berada di liang kubur, yang mana ketika digali 2 meter kali 1, maka Al-Quran yang kita baca ketika kita hidup di dunia, ketika kita berada di dalam kubur, Al-Quran akan menerangi kuburan kita. Mungkin terangnya juga macam-macam. Kalau yang kadang-kadang jarang baca Al-Qurannya, kalau dihitung lampu bisa jadi terangnya cuma 5 watt. Yang agak rajin bisa jadi terangnya 50 watt. Yang rajin tiap pagi, siang, sore, malam baca Al-Quran bisa jadi terangnya 100 watt. Maka sekali lagi, ketika kita sudah meninggal dunia dan kita berada di dalam kubur, yang menerangi kita tidak lain hanyalah bacaan Al-Quran. Apalagi momen bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyak baca Al-Quran. Terima kasih kepada KNVI Cipanas yang telah menggagas kepada anggota-anggotanya untuk tadarus Al-Quran. Satu orang ada yang 1 juz, yang 2 juz tamat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ketika kita berada di dalam kubur, wasilah tadarus grup KNVI Cipanas menjadi penerang hidup kita atau kita berada di alam kubur. Alhamdulillah bahwa hari ini
DPKKMP Cipanas berkolaborasi dengan beberapa komunitas juga pengusaha yang ada di Kecamatan Cipanas ini dapat melaksanakan kegiatan tahunan yang secara rutin dilaksanakan oleh DPKKMP Cipanas, khususnya dalam mengisi ibadah di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah di tahun ini kita dapat melaksanakan kegiatan rutin ini seperti pembagian takjil, santunan anak yatim, tausiah, juga kita mencoba untuk mengapresiasi bagi para majelis taklim yang punya grup-grup hadroh yang bisa juga ditampilkan dalam acara ngabuburit berselawat di Ramadan tahun ini.